Silakan duduk. Capek betul kelihatannya. Kan habis naik, manjat. Oh iya. Apa aja sini? Lumayan sih, Pak. Ngomong-ngomong, ada perlu apa sih? Penting bener kelihatannya. Begini, semalam malam saya ada hajat. Bikin sorsorinya, matinya bini saya. Oh iya ya, udah 100 hari. Cepet bener rasanya ya. Itu dia. Jangan pernah dateng lah. Buat makanan sih, ditanggung. Begini. Amin. 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 Ya mujibah sa'ilin. Biberkati da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa aqimu da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Selesai, Pak. Baik. Bapak-bapak, silakan nikmati makanan yang ala kadarnya. Mari. Silakan. Mari, mari. Ayo, ayo. Ayo, jangan malu, silakan. Ya, apa sih tuh? Kira-kira dong lo. Main tepak aja. Main comot aja, mau kemana? Pokoknya kan sama-sama. Makan dulu semua. Jangan ribut, malu bang. Ah, malu gak kebagian. Kesel gue ngundang yang beginian. Rin, ada apaan sih? Biasa, Bang Jai sama Bang Rais. Oh, rupanya tadi siang dia belum puas berantem. Mari, mari. Nancep gak tuh? Halo. Tuh, gak. Udah, jangan ribut. Ini ambil nih. Apaan? Jangan malu. Udah, terima aja emang nasib lu nasib teker. Teker. Tak usah ya. Titi. 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 Buka pintu, Titi. 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 Wah, kok gak dikunci? Oh iya, gue lupa beli kuncinya. Waduh, dia molor. Ti, Titi, bangun Ti. Ti, Titi, Titi, Ti, 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 bangun Ti. Ti, gue bawa berkat nih. Pahe ayam, montok. Montok kan gak pahe gue. Molor aja lo. Lame-lame bisa kayak King Kong. Ti, kaki lo ketukar nih, Ti. Ti. Aduh, dia molor lagi. Ti, gua cabut bulu lu nih. Ti. Ti, bangun dong. Gua cabut lagi nih. Ayo. Ayo bangun. Ti, bangun dong, Ti. 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 Dia nyengir lagi. Apa yang ku minta semuanya ada.
Hei! Lu mau cari gara-gara? Atau mau dapat bagian kayak laki lo? Hah? Bapau? Lo? Orang lagi nyapu baik-baik dibilang cari gara-gara? Tapi nyapu yang bener dong. Masa sampah lu buang kemari? Emang lu mau potong sampah? Hah? Situ, sampahnya dibawa kemari. Emang pelbak? Muka barak? Hei! Ah! Emang laki bini sama gilanya? Laki sinting, bini sarap. Dua-duanya gak ada yang bener lo. Eh, jangan menghina ya. Heh, jangan seenak udelmu aja kalau ngomong. Hei! Kalau gua bau, lu mau apa? Hah? Eh, bener-bener berani? Eh! Waduh, dia berantem. Masya Allah, dia lagi pada berantem. Kayak suara bini gua tuh. Damai kerubutan ya. Gua sabunin lo. Kau banting lu. Aduh ketek lu, aduh makan ketek lu. Halo, Pri, ketek. Ini wah. Dia berani lagi tuh. Berhenti. Aduh. Ini perempuan mau jadi apa? Mau jadi pemain sirkus? Iya. Yeah. Hah? Heran. Ini juga laki-laki begitu. Tua bangke kayak anak kecil. Pagi-pagi buta udah pada berantem. Hah? Malu sama tetangga. Di mana otak? Otak di mana? Otak di mana? Hah? Eh, kalau jadi bini, mesti bisa ngimbangin. Kalau laki sableng, bini jangan gendeng. Jadi runyam. Aduh, Deli, kasih sini, yang baik sini, anak. Anak-anak udah pedih sini gitu tuh. Nggak malu. Kalian kan bertangga, satu pekerjaan. Mestinya hidup rukun, saling membantu. Eh, sini. Kumpul. Eh, cepat. Anak, hmm. Hei, anak, sini. Nah, sekarang, damai. Eh, salaman. Ayolah ke salaman. Tuh, kena kecil. Ayo, salaman. Nah, ini juga nih, perempuan-perempuan. Pasti gelap banget ya. Ayo. Salaman, lekas. Tuh, ayo. Pak RT hebat ya. Ayo salaman. Saya sih nggak salah apa-apa, Pak, ya. Benar, Pak. Gua nggak peduli, salaman, ayo. Minggir lo,
Gua mau salaman. Lo apa yang bikin lo? Lupa lagi lo. Ini mau salaman apa adu tenaga? Salaman yang benar. Mesti diatur aja. Diapain lagi lu, Din? Kira-kira dong. Masa tangan anak kecil lu bejek? Nah, saya harap kejadian ini jangan terulang lagi. Bubar. Udah siang, masing-masing kerja. Yang benar lo gergaji. Becus gak lo? Ini juga benar. Benar sih begini, pala lo bejat. Pala lo bejat ngkong lo. Sialan lo. Kurang aja lo. Tolol. Gergaji rumput bisa lo. Ditahan lagi. Dorong deh. Jangan ditahan begini dong. Aduh, patah. Bagaimana itu lo gergaji? Nah, lu bagaimana? Tapi lu kan nyerahan. Kagak bisa. Lu. 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 Kurang ajar. Ayo. Sini. Cepat. Berdua. Lalu nih. Ayo cepat. Kerja benar. Benar. Cepat. Ayo cepat. Kalian ini manusia atau setan? Hah? Masa dalam satu minggu makan tiga gergaji? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Maaf, maaf. Betul, Pak. Dan lagi, gergajinya sudah tua. Tahu barang sudah tua. Lu pakai sembarangan aja. Eh, lehermu, kalau diukek begitu aja juga bisa patah. Ngerti? Perasaan tuh barang saya nggak ngekek. Bohong. Ya, Pak. Cuma diengkek sedikit. Tutup mulutmu. Memang kamu berdua pinter cari alasan. Mulai sekarang, kamu berdua saya pindahkan ke bagian lain. Itu keputusan saya. Ke bagian mana, Pak? Pak Basir. Turun nih. Gara-gara lo, gue jadi begini. Gara-gara gue bagaimana? Gue juga kan tersiksa. Iya, lo kan yang dapat gergaji. Enak aja lo, mau menang sendiri. Lo juga kan neken. Hajar malam mulut. Ayo jalan, kuda. Ayo deh, dorong. Monyet. Ayo dorong dong, yang benar. Ini gua dorong. Masa lu dorong begini berat? Gimana berat? Nah, ini gua dorong, keringat gua sampai ngucur begini. Aduh, lu berat saya nggak tuh? Nih, gua dorong. Tuh, tuh. Berat benar nih begini. Lu aja yang lemes. Berhenti dulu dah, berhenti dah. Gak beres kalau begini urusannya nih. Gak beres bagaimana? Nah, enak di lu kagak enak di gua. Sekarang lu di depan, gua di belakang. Gue juga capek kan, ayo. Berani. Enak aja lo. Sekarang lu narik. Udah. Dorong, dorong. Beres. Lu mau nipu gue, gue dilewatin tuh sekolahan. Oke.
Waduh, turunan. Eh, hati-hati lu tahan. Beres, jangan khawatir, gua tahan. Ayo dah, tarik deh pelan-pelan, tahan. Tahan dong. Ini gua tahan. Apa yang lu tahan begini, nak? Tahan ya. Habis berat nih muncul. Tahan lu, Bob. Iya, gua tahan nih, gak berkena dori. Tahan lu, Bob. Iya, iya. Leleng. Tahan dong, Bob. Iya. Aduh, patah. Kenapa lu lepasin? Dah sedeng lu. Lo yang sinting. Lo bikin gua koet, lo bikin gua mampus. Lo lebih sayang gerobak daripada gua. Coba kalau pala gua kena gituan bukannya rengat. Enak aja lo ngomong. Coba lo sendiri. Goblok semua. Mulai hari ini kamu berdua terpaksa saya pecat. Apa tidak bisa dimaafkan, Pak? Sudah berulang kali kamu berdua saya berikan maaf. Sekarang saya kehabisan maaf. Aduh, Pak. Bagaimana saya mesti kasih makan anak bini saya, Pak? Kesian dong, Pak. Itu risiko kamu. Kalau sulit-sulit, empanin rumput. Duh, kasar betul. Emangnya anak bini saya kambing? Ah, jangan banyak ngomong. Jalan sana. Muak saya melihat muka kamu. Saya mohon jangan diberhentiin, Pak. Saya janji nggak akan bikin kesalahan lagi, Pak. Tetap. Tidak bisa. Saya sudah kenyang makan janji. Sekarang, kalau memang tidak kuat bayar kontrak rumah ini, lebih baik pindah saja. Pindah, Pak? Ya, pindah. Saya sih nggak tahu apa-apa, Pak. Ngomong aja sama suami saya. Saya orang perempuan. Jam berapa pulangnya, ha? Biasanya sih, kalau nggak ada halangan. Pulang dari kantor, jam 5. Jam 5? Iya, Pak. Wah, masih lama. Saya tidak bisa menunggu. Pokoknya, beritahu suaminya. Minggu depan, uang kontrak rumah ini harus sudah diselesaikan. Kalau tidak, boleh angkat kaki dari rumah ini. Nanti deh, Pak. Saya bilangin sama suami saya, Pak. Kalau begitu, permisi dulu ya. Iya, Pak. Permisi. Ya. Bang Tridit. Emang? Ya. Bawa apa nih, Mang? Oh, segala juga adanya. Barang baru ada nggak? Ada, komplit. Naon oge aya, asal saja bayarannya bener. Tidak main tembak terus. Pancinya bagus nih, Mang. Udah nggak usah kebet-kebet deh, saya juga tahu utang saya masih 1.800. Pokoknya beres, saya bayar. Ingat, Mahmus, tiatunya. Ngandina bayaran bagaimana? Masa kalau saya datang ke sini terus ditembakin tarsok-tarsok? Jangan khawatir, pokoknya minggu depan saya bayar. Ini berapa panci satu nih? Panci mah 700-nya. 700? Iya. Mahal amat. Kalau mau murah mah bisa sajanya. Ngan beli di toko. Gak usah dibilangin, saya juga tahu. Udah saya ambil satu nih. Nah. Lagi nih. Dasar bini gak tahu diri. Kredit ya, balik gaya ya. Kredit, kredit. Lu
utang mulu, kredit mulu. Nih sekalian lu kredit. Rengsek lah. Apaan? Jadi bingung abang, pulang-pulang kok marah-marah sih? Kenapa sih bang? Pulang-pulang marah-marah? Bagaimana nggak marah-marah? Gue yang capek banting tulang, lo yang bikin utang. Gaji gue setahun lo sedot buat bayar barang kreditan. Tapi kan kita perlu panci bang. Perlu sih perlu. Kan masih bisa ditunda. Tunggu dong sampai gue punya duit. Jangan utang melulu. Eh, lo tahu? Kalau begini terus-terusan, 7 turunan lo bakal kelibet utang. Iya deh, ntar saya pulangin. Sikit juga ribut. Bang, minta duit, tak. Aduh, sekalian deh sama makhluk rebutin gue. Bunuh gue sini. Duit, mana? Utang, duit. Bukan jalan. Tadi yang punya rumah datang, bang. Nagih duit kontrakan rubah. Dan dia bilang, kalau minggu depan nggak bisa bayar, kita diusir. Aduh, sial bener nyari. Hah? Sial kenapa, bang? Oh, dipecat. Dipecat? Gara-gara apa emangnya dipecat? Tuh, gara-gara si Bangkong, si Rais. Apa? Gara-gara saya? Ngomong seenaknya saja. Abis siapa dong? Tuh, si Jaim. Sudahlah, bang. Sekarang jangan dipersoalkan lagi. Siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting, carilah pekerjaan yang lain. Ini saya lagi pikirin. Saya juga mau kayak orang lain. Hidup senang, tinggal di rumah gedong. Tidak tinggal di gubuk yang sumpek ini. Serba panas. Itulah, untuk bisa mencapai hidup bahagia, kita mesti berjuang. Dengan sekuat tenaga, keringat, dan pikiran. Dan yang lebih penting lagi, alangkah sedihnya nanti bila kita melihat anak kita, si Udin, sampai buta huruf. Memang. Saya juga memikirkan itu semua. Biarlah, bang. Sekedar untuk membantu abang, saya jualan jamu. Apa? Jualan jamu? Iya, jualan jamu. Bikin malu saya dong. Gengsi saya bisa jatuh. Biarin. Sementara gua belum dapat pekerjaan yang benar. Gua mau jualan. Tapi jualan apa ya? Nah, bang mau jualan apa? Jualan apaan dong? Tahu. Jualan apa ya? Yang modalnya sedikit, malah kalau perlu nggak bermodal. Yang gampang sih, bang. Yang setengah-setengah nggak bermodal. Dagang rujak bebek rujak bebek bang, sini bang. Saya Neng. Bang sini bang, abang ini jualan ape? Neng iya Neng. Rujak bebek campurannya ape aja? Lubi bisa ngebatu babal nangke. Bikinnya bagaimana? Apa? Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Lumbuknya jangan sewot, aduh abang. Pelan alunya entar ege ngambek. Bang iya bang, bungkusin saya setekor. Rujak bebek, obat puyeng napas kendor. Bapaknya atuh bang, kagak pakai tepeng. Tahu lu kata. Bikinnya bagaimana? Abang. Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Nyumbuknya jangan sewot,
setekor. Rujak bebek, obat puyeng hidung kendor. Bak 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 bak. Cerot. Bang, masuk yuk ah. Panas nih. Ntar badan saya hitam. Emangnya lo putih? Hitam-hitam juga hitam gohok. Panas-panas emang enak ngerujak, Neng. Buat-buat pusing. Buahnya apa aja nih, Bang? Ya, macem-macem deh. Laris nih, Bang. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duit dikumpul ya. Ya, Pak RT? Pak RT? Pak RT, budak. Cabenya, Neng. Jangan cukup, banyak-banyak, ya? Bang, pedes. Garamnya cukup gak, Neng? Seile, Bang, keasinan. Nah, ini terasinya segini cukup, ya? Bau, Bang, banyak-banyak. Ya, bau-bau terasi, gurih. Awas, Neng. Kenapa? Rame hidungnya, Bang. Minggir, Neng. Tak kena mata bute. Gua kata apa tuh? Rile. Gedean perahunya mah penumpangnya, Bang. Apa? Itu alunya gede banget. Biar cepet halus. Bisa nggak sini si abang numbuknya? Jangan khawatir. Kalau soal tumbuk-menumbuk sih emang kerjaan abang. Udah lama Bang Jaim jualan rujak bebek nih? Baru, Neng. Senang rujak bebek, Neng? Senang banget. Lagi ngidam apa? Hei! Ngomong jangan sembarangan ya. Anak orang masih perawan lo kata ngidam. Maaf deh Pak RT. Namanya juga zaman sekarang. Makanya kalau ngomong dipikir dong. Babenya galak bener. Emang galak. Kemarin kerbau dilawan. Bekas matador kali ya. Ini rujak paling istimewa nih, Neng. Di Hongkong nggak ada. Berapa, Bang? 25. Mahal banget sih ini rujak, Bang. Tambahin ah. Ambil, Neng. Kalau buat Neng sih nggak apa-apa. Sering-sering belanja ya, Neng. Permisi, Pak RT. Ayo deh, pergi deh. Permisi, Neng. Makasih, Bang. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak bebek. Rujak. Rujak! Bebek! Suka manggil ya? Mana orang ya? Suka manggil ya? Rujak bebek! Suka manggil ya? Setan apa ya? Ada suara yang gak ada orang nih. Balis apa ya? Udah kampung sepi-sepi aja lagi. Hah? Monyet! Kurang ajar! Ketemu gua ulok lo ya! Berhenti! Anak siapa sih tuh?
setan. Ganggu aja bisanya. Rojak bebek. Lagi begini, nggak ada tukang makanan yang liwat. Rojak bebek. Rujak bebek. Bang, rujak. Rujak bebek. Bang, sini bang. Bang, rujak bebek. Sini bang. Cepetan dong bang. Aduh, jalannya pelan amat. Iya. Ngerujak neng. Buah-buahannya banyak bang ya. Macem-macem, pisang batu juga ada. Ini jambu apa, Bang? Saya malu nyebutnya. Rujaknya, Bang, 10 perak aja. Hah? 10 perak? Modalnya aja gede. Paling dikit jigo. Alah, dagangan kagak bermodal ini. Bawaan kayak gini. Di kebun saya juga banyak. Rujak aja di kebun. Iya deh, kasih 20 perak. Aha, kalau 20 perak, apa bulat-bulat daripada gepeng? Cabainya 20 cukup, Neng? Kenapa, Neng? Aneh ya? Nggak ada yang aneh di dunia ini. Kok begitu, Bang? Jangan khawatir. Pokoknya halus. Baru kata ini, muka orang bonyok. Ah, yang bener aja. Pokoknya sip. Kok ubinya nggak dikupas, Bang? Nggak sempet. Aduh, kena pinggir. Tanggung guri. Nih duitnya.
Siapa yang doyan rujak campur daki? Nih, makan sendiri. Aduh, aduh, perih, perih, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, kurang ajar. Gua sumpahin munting, lah. Aduh, perih. Tangan gua bonyok. Muka gua makan rujak. Alu gua hilang. Brengsek nih urusan. Gua pulang dulu, ah. Bikin balu-balu. Kenapa lo? Dipukulin si Udin ya? Bukan. Abis kenapa? Hah? Kenapa? Pak, bikinin jali pedang-pedangan dong kayak punya si Udin. Aduh, kalau orang lagi repot ada-ada aja. Bikinin deh, kan sianan. Si Udin punya tuh, anak kita kagak. Kan bisa diliatin terus. Nah, cari kayu di sana. Kenapa jadi susah-susah? Nyamang pegang aja bikinin. Kan masih panjang ini. Duh! Jaga gerotak gue. Alah, abang segitu juga mare. Habisnya orang lagi repot. Mana alu hilang. Nyengir lo. Amainya memang lo. Ngomong-ngomong bagaimana dengan si Rais? Udah kerja lagi dia? Dengar-dengar sih, udah kerja di gudang. Dan bininya dari beduk subuh udah gak ada, Bang. Dagang jamu. Oh, nanti saya kasih yang semewah. Iya, iya. Ayo. Badannya kok montok banget? Emangnya kenapa? Segitu sewotnya. Bagi-bagi dong, paruh.
Bagi kek. Biar gemuk begini, udah punya laki. Masa? Ganteng lagi. Deh. Namanya Bang Rais. Kemana bini gue? Nih, sana main. Sana jalan. Pak, pedang-pedangan Udin mana? No, di bawah tempat tidur. Eh, tunggu dulu. Kenapa celana lu basah? Kecebur, Pak, di empang. Makanya, kalau main-main mesti hati-hati. Pakai mata lu. Pergi deh pakai celana. Kan yang lain pakaiannya pada basah semua, Pak. Udah deh pakai aja. Lu main-main aja di tempat panas. Ntar juga kering. Pergi deh. Kalau gua mau, ada urusan apa? Lu nantang gua, ha? Kurang ajar. Lu kira gua takut? Mari, ayo. Ayo. Ayo, kau betul laki, maju. Apa? Boleh. Lu bener-bener berani sama gue? Coba pukul gue. Ngapain si Udin nih? Ah, gue mesti lihat. Hah? Minggir lo, mantan lo kecilin kek. Jangan-jangan anak gue yang papain lagi. Hah? Kerekam lo, apa jatuh ke anginnya, bangun lagi, awas lo.
Ini Pak RT. Ada apa ya? Oh, Pak, dari tadi. Hah? Ayo, kita lihat. Ayo. Pak, Pak. Pak. Duit entar ya. Belum mati. Kena ujungnya doang. Ayo, sekarang maju lo. Hei, hey. Berhenti. Hah? Aduh, aduh. Udah berkali-kali dibilangin, jangan mengkelahi, jangan berantem. Berantem lagi. Aduh, susah bener dibilanginnya lo, pade lo. Lagi latihan silat, Pak. Apa? Latihan silat? Silat apa? Nah, bukti bini serasa, tolong-tolong. Sampai harus kamu dirame. Enak aja lo. Kalau salah satu dari lo ada yang mati, hah? Anak bini lo siapa yang mau kasih makan? Siapa yang ngurusin? Nah, sekarang begini, ya? Yeah? Semua pada pulang. Sebentar gue tunggu di rumah, ngerti? Gue beri nasihat, ya? Yeah? Nah, cepet-cepet pulang deh, tuker pakaian, gue tungguin. Saya tidak mengerti kenapa setiap hari mesti ribut-ribut saja. Gara-gara soal kecil, soal anak-anak, soal bini, dan soal tetek bengek dibesar-besarkan. Bener, Pak. Saya juga malu ribut dulu. Jelek. Ini juga kalau nggak gara-gara si Rais. Apa? Lu nyalain gue? Enak aja lo. Sudah. Di sini bukan tempatnya untuk berantem. Untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu bukan suatu penyelesaian. Yang penting, apa yang akan terjadi kemudian. Benar, Pak. Damaikan deh. Saya juga takut kalau suami saya terus-terusan ribut, apalagi bawa senjata tajam. Saya ngeri, Pak. Saudara-saudara mesti tahu, kalau terus-terusan ribut, hati jadi kusut, rezeki jadi jauh. Salah melulu, tahu nggak? Nah, buktinya, lantaran ribut lagi, saudara-saudara dipecat dari pekerjaan. Nah, yang rugi siapa? Kan kalian berdua. Sekali lagi saya peringatkan, kalau sampai terjadi lagi keributan di rumah saudara, saya akan ambil tindakan yang tegas. Udah deh, Bang. Jangan berantem lagi. Benar, Pak. Jangan ribut lagi lah. Nah, sekarang salaman lagi, ya. Jangan ribut-ribut lagi, ya. Nah, hiduplah rukun sebagai tetangga. Salaman. Ingat, mesti akur.
Ayo. Ayo. Kalau begitu saya permisi, Pak RT. Mari. Hei. Mari. Gua gak tahan. Bikin malu gua aja lu, ah. Kenapa? Ini, Pak. Bini saya mau ke belakang. Oh, mau ke belakang. Rin? Rini? Ada apa, Pak? Antarkan istri Pak Jaim ke belakang. Mari, Bi. Mari. Mari. Aduh, jadi duduk lagi nih, Pak. Sementara ini, saudara Jaim kerja di mana? Masih nganggur, Pak. Kan Bapak tahu secara iseng-iseng saya jualan... jualan rujak bebek. Oh, pribadi ngomongin anak saya ngidam ya? Begini, kalau saudara mau, saya bisa tolong. Tapi... ini pekerjaan kasar. Kasar, kek. Halus, kek. Namanya orang cari duit. Yang penting halal. Bagus. Kebetulan kenalan saya yang jadi supir butuhkan kenek. Kalau saudara mau, saya usulkan. Bagaimana? Boleh deh, Pak. Saya mau jadi kenek. Ya, Pak Supir. Berangkat, yuk. Satu sak ya, turunin. Ya. Eh, maju. Eh, hati-hati ya, turunin. Eh.
Awas, pelan-pelan. Pak, permisi. Saya mau minum. Boleh, boleh. Hei, hati-hati ya. Cacingan lah. Lusa kantongan. Hei, dari mana lu? Garis aja. Tuh, bantian tuh. Enak aja. Sebelah bawah tuh ambil. Naikin. Ya, itu naikin. Ya, betul, betul. Ayo, ayo minum. Eh, hati-hati ya. Ayo, cepetan dong. Ada suara si Rais. Ayo cepat, tinggal gua udah pegel nih. Gua kerjain lu. Ratain. Kurang ajar lu sengajain ya. Lu bikin lantaran aja selalu ya. Hah? Lu ngajak gua berkelahi lu. Hah? Selalu bikin lantaran lu gua. Ayo, coba. Ayo. Eh, apa-apaan nih? Waduh. Toke. Waduh, berantem. Paling kita ngajain. Pak, ada apa? Itu Pak, ada apa? Gudang berantem, Pak. Gudang berantem? Masa gudang bisa berantem? Yang benar kalau ngomong, ah. Barangkali di gudang ada yang berantem, Pak. Benar, Pak. Ya, sudah sana jalan. Baik, Pak. Nih, mari kita pisahkan. Gila, rusak deh barang gua semua. Hei, berhenti, turun semua. Turun, berhenti. Aduh, nanti mengai, jadi pan, ulung ah, ayah, pada puning ah. Dasar brengsek semuanya. Nggak usah pisahin, Pak. Sama-sama kuat. Aduh. Lagu lu kayak topeng monyet semuanya. Hei, apa-apaan lo? Lu kira di sini gudang berantem? Sorry. Di sini gudang terigu, tahu? Oh. Dasar dua-duanya brengsek, setan. Dengar kamu dua-duanya ya. Hei, mulai sekarang kamu berhenti. Rasain lo dibentikin, getuk. Alah, lo juga bakal senasib. Baru satu hari kerja, udah diberhentiin. Abang masuk kerja, atas bantuan Pak RT. Saya nggak bisa ngebayangin deh. Bagaimana marahnya Pak RT kalau sampai dia tahu Abang diberhentiin gara-gara berantem lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Coba lihat, jangan-jangan Pak RT. Cepetan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tukang kredit. Hah? Tukang kredit? Iya. Oh. Waduh, mana nggak punya duit. Bilangin gue sakit. Gede buruan, cepetan. Oh, deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Cepetan itu. Assalamualaikum. Ya. Emang, saya pikir siapa? Sayanya, saya mah tidak bisa lama-lamanya nganyakan janji nyonya tempo hari. Katanya teh hari ini mau dibayar. Maafin, Mang, laki saya sakit. Namanya, hutang harus dibayar. Waduh, nggak bisa kompromi nih tukang kredit. Kalau Mang nggak percaya, masuk aja deh ke dalam. Ayo sini, Mang. Ya. Aduh, aduh. Tuh, masa saya bohong? Maaf. Tuh, biasanya sih penyakit takut sama dia, Mang. Tapi nggak tahu nih kenapa salah makan obat kali. Waduh, keras ya abang penyakitnya, Nya. Siapa ti datang jangan terima tamu, ti. Gue sakit. Sudah berapa hari sakitnya, Bang? Mendadak. Baru kemarin. Oh, baru kemarin? Maklum, penyakit sekarang. Suka mendadak. Si abang mah penyakitnya sakit bagus. Mau mampus lo. Hah? Sekarang mah begini saja, Bang. Pokoknya sakit atau tidak, utang teh harus dibayar. Saya mah tidak mau tahu soal sakit atau tidak. Tah sakit tuh saya mah. Habis bagaimana dong? Orang sakit kan nggak bisa cari duit. Saya tidak mau tahu. Pokoknya hari ini saya pulang kudu bawa duit. Hei. Lu nagih apa mau meres? Meres? Apa yang diperes atuh bang? Abis nagih cara paksa begitu. Gua sakit sampai jadi baik. Bukan begitu atuh bang. Saya mah sudah kenyang dimakan janji terus-terusan. Kalau begitu pulangin, pulangin, cepet. Ambil. Jangan dong bang, ah, kan janji udah dipake. Udah, kasih duit 100. Hitung-hitung sama, cepet. Ambil, ambil. Brengsek. Aduh, tidak bisa atuh bang. Masa main cap dipulangkan begitu saja? Gua nggak mau tahu. Itu udah menjadi keputusan gua. Lo mau terima syukur kagak sudah? Ngerti? Hah? Hei, jangan coba-coba ngutangin lagi ya. Hah? Ngerti? Iya ya, ya. Aduh, cilaka ngutangin ke jelma gelo. Hei, lo jangan gerendengan kayak nyamuk ya. Lo kira gua nggak tahu? Lo jangan bikin naik darah gua ya. Salah-salah gua bisa ngebunuh orang. Hah? Iya, iya, iya. Sama nurut saja apa kata abang. Nih, Mang. Cepet. Pulangin. Nih pancinya. Aduh. Ini dulu sawahnya nih. Ayo jalan. Gua gak mau lihat lagi muka lu yang dempak. Ayo. Say. Tenggingan ya, Mah. Panci nggak sehidang dipulangkan, deh. Gara-gara lu nih. Perempuan mutang mulu. Coba kalau begini, siapa yang susah? Ayo jalan pergi, bawa bandar sana. Iya, iya. Ya. Hei. Ayo. Jalan. Brengsek. Ditagih hutang malah jadi galakan dia. Doakan, sing dibentar gelap sih ya. Wah. Bagus, bagus. Hei, jangan suka jahil ya di sini. Apa-apa ini? Kurang acang. Bagus kacau di sini. Mampus lu. Hei, 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 hei. Berhenti, apaan nih? Jangan, om. Jangan di sini, lo. Diam. Anak, bapak, emak, sama saja, tukang berantem. Mau jadi apa sih? Mau jadi jagoan? Eh? Abisnya, kapal-kapalan jali disambit sama dia. Hei, Bin, masih kecil, jangan usil. Jangan suka berantem lulu. Itu tidak baik. Kalau main,
mestinya akur. Apalagi ini teman sendiri. Hah? Jangan seperti orang tuamu. Tukang berantem lulu. Ngerti? Ya. Yang kredit lah, yang itulah, yang inilah, yang lagi utang. Lama-lama gue bisa hitung bintang, sinting. Helan abang, masih marah-marah aja, kita sini kurangin. Mau lagi ke perempuan. Apalagi orang-orang tuh, bininya masa kelantungan. Ini baju kan mau utang, gak pakai baju. Tau gak? Maka dari itu, jangan suka ribut melulu. Pak RT kan sudah bilang bahwa keributan itu cuma bisa menjauhkan rezeki. Segala usaha makin seret. Buktinya sekarang, gara-gara ribut, akhirnya abang diberhentikan dari kerjaan. Memang saya lagi pikirin. Kalau kita tinggal di sini terus, lama-lama tidak akan beres kesudahannya. Nggak tahulah. Rupanya rumah ini tambah panas. Rumah jangan disalahkan. Itu sih tergantung manusianya. Kita sebagai manusia harus bisa tahan hati, tahan nafsu. Dia sih yang bikin gara-gara. Nah, coba bayangin. Badan saya ditibani karung terigu. Siapa yang gak bakal kalap? Semut pun kalau terus-terusan diusik, ya, dikilik, apalagi diinjek-injek, sudahlah. Lama-lama bisa menggigit. Sudahlah. Orang yang begitu jangan diladenin. Orang tua-tua kan sudah bilang kalau orang gila diladenin, kita pun jadi ikut-ikutan gila, sinting, nggak beres. Siapa gila? Lo yang pada gila? Kurang ajar. Rupanya dia dengar. Gua nggak senang dibilang gila ya? Ayo keluar lo kalau berani. Awas. Bang, kurang ajar lo. Berani lu main belakang ya? Bang, aduh bang, sabar bang, sabar bang. Dia lagi. Rini, tunggu di rumah. Jangan mana-mana. Ya, Pak. Daripada jauh sama api,
Menjaga air disiram di hutan itu. Ayo. Hei, kurang ajar lu. Kenapa gue disiram? Ayo cepetan nih, biarin barang-barang lain. Bang, aduh bang, pendalingannya ketinggalan bang. Cepetan dah, tinggalin aja. Ayo cepetan. Tunggu bang. Aduh, habis rumah gue. Hei, lu bakarnya rumah gue. Bukan saya yang bakar. Siapa? Tuh, si Jaim. Jaim. Habis. Aduh. Mak, kenapa tuh bakaran, Pak? Aduh, kamu kemana sih? Gara-gara Bapak Jali. Aduh, lu bakar ya rumah gue. Saya nggak sengaja, bukan saya. Tuh, gara-gara dia tuh, si Rais. Pak, sabar, Pak, ya. Nanti diselesaikan, ya. Pak, bagaimana, Pak? Rumah perlu dibayar. Habis nih, makan api. Bagaimana, Pak? Aduh. Ya, sabar. Aduh, bagaimana? Rasa aja jantung saya. Aduh. Habis rumah gue. Aduh. Jadi, bagaimana Pak, urusannya rumah saya ini? Uang kontrak belum dibayar, malah sekarang rumah saya amblas dimakan api. Saya minta ganti dong. Woro-woro ganti, buat makan aja susah. Habis? Bagaimana? Soal ini kita bicarakan kemudian. Kalau dapat kita bicarakan secara kekeluargaan. Kalau ini gagal, ya terserah. Maaf Pak RT. Sekarang sih, biar diapain juga saya terima. Sudah berapa kali saya beri nasihat, tapi saudara-saudara tidak perhatikan. Bagus hanya kebakaran setempat. Coba kalau sampai menjalar kemana-mana, siapa yang susah? Hah? Kan kita semua yang susah. Coba dipikir betul-betul. Silahkan minum. Kalau sampai sekampung kebakaran, bagaimana? Iya juga ya. Dia sih yang mulain. Hah? Diam! Kamu berdua sama saja, sama gila. Sekarang begini. Sesuai dengan apa yang telah saya peringatkan, dan sesuai pula dengan desakan orang-orang kampung yang tidak senang dengan tingkah laku saudara yang selalu membuat keonaran, maka saudara-saudara harus pindah dari kampung ini. Tapi Pak, saya mesti pindah kemana? Pikirin dong. Saudara-saudara tak usah khawatir. Masih ada jalan lain. Jadi, maksud Pak RT? Saya sebagai salah seorang panitia transmigrasi ke Lampung yang akan berangkat dalam beberapa hari ini, kebetulan ada lowongan untuk 3 kepala keluarga. Di tempat yang baru nanti, saudara-saudara akan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain tanah untuk membangun rumah dan untuk bercocok tanam. Bagaimana? Saudara Jaim ada minat? Iya deh. Mau pikir-pikir? Iya. Pokoknya di proyek ini, saudara-saudara tak usah khawatir. Bang, gimana? Iya deh. Saudara Is, mau pikir-pikir? Saya mau deh Pak RT. Betul Pak, kami mau turut. Saudara Jaim sendiri bagaimana? Bang, aduh.
Bagaimana? Iya deh. Iya deh Pak RT. Saya juga mau ikut terasi basi. Ikut transmigrasi. Datang ya. Mereka mana sih? Kata mau minum sebentar. Tapi udah pada kelihatan. Setan betul. Mau berangkat lagi. Lu udah kelihatan. Waduh, telat nih. Enggak. Udah dua tut. Inilah akibatnya, kalau diberi nasihat tidak mau mendengar.